aku rendahkan kan Nana.
Salam sejahtera, salam perpaduan, salam bola sepak. Selamat datang ke Selangor Champions League edisi 2023. Hari ini tarikh yang cukup unik, 10 Oktober 2023, 10:10. Pertemuan untuk kumpulan B memperlihatkan MPNG Zaman Sara Perdana berdepan cabaran Kajang Notomobong FC. Jadi dari arena MBSG kami gabungkan kepada anda langsung untuk perlawanan yang akan menjanjikan kita satu pertemuan menarik. Bersama saya di meja pengulas Negeri Kamel, pastinya Satar Gadisen. Apa khabar? Oh, baik saudara, apa khabar saudara? Lama kita dah berjumpa ya. Nah, pastinya kita bertemu untuk bola sepak ini. Jadi sepak mula yang akan dimulakan tidak lama lagi. Jadi apakah jangkaan anda, Satar Gadisen, untuk perlawanan yang saya kira cuacanya agak sejuk tetapi saya rasa kehangatannya terasa ketika ini? Ya, yeah, of course, perlawanan di antara MPNG Daman Sara Damai dengan Kajang Northern Merbau. MPNG Daman Sara Damai of course pasukan yang penuh berpengalaman, Kajang Northern Merbau newcomers in the SCL saudara. And of course Kajang Northern Merbau ingin bangkit untuk cuba mendapatkan kemenangan pertama, tak silap saya. Betul saudara ya? And MPNG Daman Sara ingin meneruskan rentak mereka selepas kemenangan pada minggu lepas. Jadi dua pasukan bersalaman dan setiap sedia untuk nantikan sepak mula memperlihatkan bagaimana rekod minggu lalu seperti yang dikatakan oleh sahabat saya. Pastinya MPNG mahukan tiga mata berterusan selepas mereka berjaya menewaskan Kesejangan City 2-0, manakala Raja Nota Mobang masih lagi mencari tiga mata yang pertama dalam saingan SCL ini apabila mereka tewas kepada MBSA 1-2. Jadi dengan barisan line up yang diturunkan kali ini coordination, apakah ada strategi tersendiri untuk kedua-dua pasukan ketika ini? Of course, NPNG kalau kita tengok ya, barisan pemain mereka penuh berpengalaman dalam kancah SCL ya. And jersey mereka pun menarik Qatar Airways ya, Barcelona dalam Manchester City jersey mereka. And then Kajang Northern Merbau of course dengan pemain utama mereka Terence Manisalbum. Saya rasa satu perlawanan yang jangka akan lebih attacking ya. Sebab satu pasukan ingin meneruskan rentak, lagi satu pasukan ingin bermula dengan nota positif selepas kekalahan tempoh hari. Jadi kedua-dua pasukan dengan memperlihatkan MPNG dikutai oleh penyemen jersey nombor 16 mereka iaitu pertahanan Stuart James, manakala pasukan Kajang Northern Merbau dibarisi, diketuai oleh siapa lagi kalau bukan M. Terran, main yang cukup pengalaman untuk mengetuai pasukan Kajang Northern Merbau dalam kejohanan SCL pada kali ini. Jadi barisan yang digunakan memperlihatkan bagaimana MPNG Daman Sara Perdana di bawah ketua jati mereka Michael Palani menggunakan formasi 4-3-3. Berbeza pula pendekatan Kajang Northern Merbau menggunakan formasi 4-2-3-1 di bawah ketua jati mereka iaitu Khairul Afimi. Dengan formasi yang digunakan ini Coach Gunnison, apakah ini adalah strategi dan mungkin ada ataupun ada perubahan transisi yang cuba dilakukan oleh kedua-dua pengendali ini? Oh, tak ada. Okey, kalau kita tengok untuk NPNG 4-3-3, of course dengan pemain penuh berpengalaman mereka dan mereka lebih dikenali sebagai attacking team ya. And of course dengan pemain tengah mereka Lukman Nur Hakim ya untuk mengetahui barisan pemain midfield. And of course Kajang Northern Merbau 4-2-3-1, dua defensive midfield, and then mereka menggunakan Terence Manisalbum untuk menggerakkan bahagian midfield mereka dan disupport oleh dua flanker dan satu striker mereka. So memang dua formasi yang berbeza tetapi kita mengharapkan lebih banyak attacking daripada formasi ini untuk hari ini. Jadi MPN di Jamal Sara Perdana lebih dibarisi dengan pemain yang cukup pengalaman. Pastinya pemain yang akan menjadi tumpuan kita adalah Afiq Kuanul, Aswan Awal Hisham yang berjaya untuk mencetak jaringan menewaskan Sejangka City pada minggu lalu, dan juga Kajang Northern Merbau Lohman Hakim berjaya untuk menjaringkan gol pertama biarpun tewas kepada MBC minggu lalu. Sepak mula yang akan dimulakan oleh Kajang Northern Merbau berjersi seber kuning hijau mereka, manakala NPNG berjersi seber gelap hitam mereka. Biarpun begitu, mungkin jersi berlainan warna tetapi tiga mata yang menjadi tumpuan kita pada malam ini. Sepak mula yang dimulakan oleh Kajang Northern Merbau yang akan menyerang dari kiri ke kanan skrin anda, manakala MPNG Daman Sara Perdana yang akan menyerang dari kiri ke kanan skrin anda. Cuaca yang selepas hujan pastinya keadaan padang yang cukup licin coach. Ya, yeah, of course keadaan padang ni akan mempengaruhi mungkin 5-10 minit pertama permainannya. Dikala kedua-dua pemain pasukan ingin cuba
mengetahui antara satu sama lain, ya. Keadaan pandangan licin memang akan mempengaruhi rentak permainan, mungkin seperti yang saya katakan tadi itu 5 atau 10 minit pertama. Mteren melibarkan ke sebelah kanan untuk mendapatkan arahan, tetapi ada cabaran yang cuba diberikan oleh Daniel Shakri. Kembali untuk mendominasi bola buat NPNG. Seperti yang Koganesen katakan, 5 ke 10 minit adalah satu proses untuk kedua-dua pasukan yang melakukan satu down, satu hantaran cuba untuk dilebarkan ke sebelah kiri. Kelihatan bola melantun-lantun, Coach Ganesen. Ya, yeah, itulah keadaan padang yang licin, ya. Especially kalau saudara tengok ni padang tiruan, ya. So lantunan bola dalam keadaan padang basah memang lain daripada padang yang menggunakan rumput original, ya. Itulah keadaan ataupun situasi di atas padang yang diperlihatkan oleh kita yang sedang menyaksikan serangan langsung ini dari arena MBSJ kami bawakan. Apakah satu sepakan percuma untuk NPNG dan pastinya ruang yang terbaik untuk mereka mencipta jaringan pertama, Koganesen? Iya, itu dia kekasaran daripada pertahanan Kajang Norton Merbau, ya, yang nampaknya mengakibatkan sepakan percuma. And of course, saya nak memperkatakan tentang kebolehan saudara Lokman daripada NPNG, ya. Set piece beliau, ya, memang cukup-cukup selalu tepat dan cantik. Perlu diawasi pergerakan ataupun percubaan mungkin terus ke gawang gol untuk Norton Merbau. Memperlihatkan Luman Hakim yang bersedia untuk melakukan sepakan. Apakah satu hantaran ke ruang kotak penalti, satu andukan, tetapi terlalu tinggi dan tidak memberikan percubaan yang agak membahayakan daripada asingan awal. Ya, satu again saudara, ya, satu sepakan percuma yang cukup tepat dan nampaknya tidak mengena dengan betul. And again, satu soalan di sini, ya, di manakah pertahanan Kajang Norton Merbau yang tidak mengawasi pemain NPNG? Pastinya aspek man-to-man marking perlu diberikan perhatian oleh Kajang Norton Merbau. Masih lagi untuk mengawal bola, apakah kedudukan pemain NPNG yang dikesan dan kedudukan offside. Hisham Hashim dengan kaki kiri beliau terus kali ini menghantar bola untuk mencari pemain di bahagian serangan. Kembali untuk mengatur gerak Mteren. Satu larian mungkin di sebelah kanan oleh Azman, tetapi sekadar lontaran ke dalam. Kajang Norton Merbau pastinya ingin mencari tiga mata kerana minggu lalu mereka tewas kepada MBSA 1-2. Manakala MPNG masih lagi segar dengan tiga mata, menewaskan sejangkan City 2-1. Jadi track record ini memberikan satu gambaran kepada kita bahawa kedua-dua pasukan pastinya ingin mencari tiga mata dalam mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan B ini, Koganesen. Ya, saudara. Sangat penting untuk MPNG, ya, untuk cuba mendapatkan tiga mata, menjadikan enam mata untuk mengukuhkan kedudukan mereka dalam kumpulan. And Kajang Norton Merbau, of course, first time bermain dengan SCL, ya. So mereka cuba boleh untuk menang match ni, ya, untuk mendapatkan tiga mata dan mendapatkan rentak positif untuk match yang ketiga nanti. Sepakan percuma kepada MPNG. Sudah memperlihatkan, menampakkan sudah ramai pemain MPNG yang cuba untuk naik ke atas. Ini dia kapten pasukan untuk MPNG, iaitu Stuart James, yang bertindak selaku pertahanan untuk MPNG pada malam ini. Lontaran ke dalam kali ini untuk MPNG di sudut sebelah kanan. Terus kali ini untuk mendapatkan pemain di bahagian serangan. Masih lagi ada cabaran bola yang cuba diberikan oleh pemain Norton Merbau untuk tidak membiarkan pemain MPNG terus mendominasi. Kembali ke belakang untuk terus mengatur gerak. Ada biasan daripada kaki pemain Norton Merbau. Lukman ataupun Matias Mansur sebenarnya. Apakah ada satu hantaran Fakhrul Razi? Terus kali ini Fakhrul Razi dikeluarkan oleh pertahanan Norton Merbau ini. Tanah ke dalam untuk NPNG. Apakah sepakan sudut yang pertama saya kira untuk NPNG?
Sepakan sudut yang pertama dari sudut sebelah kiri kali ini. Apakah ada satu sentuhan yang tepat ke arah gawang gol lawan? Satu tandukan mungkin, tetapi terus dikeluarkan. Masih lagi dalam permainan Luqman. Dan sepakan percuma di zon 14 untuk NPNG. Satu lagi peluang untuk NPNG, coach. Ya, kalau kita tengok, ya, berjaya dikeluarkan, tetapi di sini ya satu teknik yang menarik daripada Luqman untuk memperdayakan pemain tersebut dan satu tolakan yang nakal daripada pemain Northern Merbau. Ya, insiden ataupun pergerakan yang jelas di hadapan pengadilan bertugas pada malam ini, ada sedikit perbincangan daripada beberapa pemain NPNG ini untuk melakukan set piece ini. Kelihatan ada satu GP sendiri oleh pemain PNG. Hasnan Awal, apakah beliau akan melakukan percubaan terus melalui sepakan percuma ini, kaki kanannya, tetapi liar pula percubaan begitu. Ya, saudara-saudara, liar meninggi ya percubaan daripada pemain tersebut. Kalau kita tengok di sini, cuba untuk melencongkan bola. Let's say kalau kita tengok lagi sekali, ya, teknik ala-ala Ronaldo, tapi okay, it's okay. Teruskan mencuba ya. Kita rancak untuk memperkatakan satu hantaran lolos kali ini. Apakah tolakan masuk dan jaringan pertama? Apakah sudah dikesan dalam kedudukan offside? Baru saja kita memperlihatkan satu serangan balas daripada Northern Merbau, tetapi sudah dikesan dalam kedudukan offside. Ya, kalau kita tengok sekali lagi, bola berpunca daripada Terence Manis. Bola yang cantik, saudara, tetapi ya, kalau kita tengok ulang tayang ya, kita tengok sekali lagi, bola yang cantik daripada Terence Manis Selvam. And sedikit offside, saudara, sedikit offside. Tepat keputusan ref. Larian daripada Azmil Azam yang sudah dikesan dalam kedudukan offside. Sayang sekali ya. Ya, sayang sekali. Memang satu let's say pergerakan bola yang menarik daripada tim Kajang Northern Merbau ya. Tapi sedikit saja offside, saudara. Terus dikeluarkan oleh pertahanan MPNG. Ya, ketika 5 minit pertama kita rancak untuk memperkatakan serangan daripada MPNG, tetapi satu saja serangan balas daripada Northern Merbau terus mengejutkan kita, coach Gunas. Iya, itu dia. Sekali lagi, saudara, ya, berpunca daripada pemain yang selalu mereka kerahkan untuk membuat pergerakan-pergerakan tersebut, Terence Manis Selvam, dan larian yang cukup bijak ya, tapi sedikit saja offside. Terence Manis Selvam, pemain tengah untuk Kajang Northern Merbau dan juga kapten pasukan mereka pada malam ini, yang pernah membantu MPKJ untuk menjerai SCL. Apakah ada satu serangan? Tolakan terus dan jaringan mudah daripada Hasnan Awan untuk mencipta jaringan pertama buat MPNG Damansara Perdana. Kelihatan tiada siapa yang mengasap beliau ketika melakukan percubaan tersebut. Tertewas kali pertama Nor Aziz Suhaimi, benteng terakhir untuk Northern Merbau. Ya, game satu waktu yang cukup menarik. Tetapi saudara, mungkin kalau kita tengok goalkeeper mungkin terlebih awal. Kita tengok lagi sini, satu waktu yang menarik memerangkap barisan pertahanan. Dan di sini sisa goalkeeper mungkin sudah keluar terlalu awal, saudara. Sedikit kesilapan pastinya dihukum gol kedua untuk Hasnan Awal dan gol pertama beliau di dalam perlawanan ini. Jadi pemain ini sudah melakukan yang terbaik saya kira sebagai penyerang pada malam ini dengan menghadiahkan jaringan pertama untuk NPNG pada perlawanan malam ini. Ya, terperangkap barisan pertahanan Kajang Northern Merbau ya, saudara. Itulah, anda memerlukan konsentrasi yang tinggi ya. Tetapi itulah, sayang. Kelihatan sedikit terperangkap, terpedaya barisan empat pertahanan Northern Merbau, coach. Ya. Again, kudos to NPNG, satu pergerakan yang menarik ya, saudara ya. Kalau kita tengok overhead kick yang menarik, and then satu lambungan chip daripada saudara Hasnan. Tapi bagi saya apakah ada satu lagi yang mundur kali ini dikesan dalam kedudukan offside? Yeah, sekali lagi kalau saudara tengok ya, daripada pergerakan tadi ya yang offside ini, again the same thing, pergerakan yang sama. Nampaknya barisan pertahanan Northern Merbau kena lebih berkonsentrasi tinggi ya.
Hampir saja kita dikejutkan oleh jaringan kedua NPNG dalam masa yang cukup singkat. Satu hantaran untuk Azmil Azran di sebelah kiri. Supporting player yang perlu oleh beliau ke tengah kali ini. Apakah ada satu laluan ataupun ruang yang semakin ditutup? Larian kali ini oleh Lokman. Teruskan kata pengadil. Kembali untuk mendapatkan M. Terran. Dan jelas ada tarik menarik yang berlaku. Untuk 10 minit ini kelihatan atau membawa lebih untuk gemar menyelah di sebelah, menyerang di sebelah kiri berbanding kanan. Ya, kalau kita tengok ya, perlawanan lepas pun macam bermain dengan taktik sebegitu ya. Mereka akan menggunakan Terrence untuk cuba lay bola ke sebelah kiri atau ke kanan. Main wing play ya, saudara ya. Tapi again, good play by them, tetapi Bison pertahanan mereka tidak boleh terperangkap, saudara, dengan gerakan sebegitu. Kita tengok gerakan kedua ya, seolah-olah hampir sama gol pertama tadi. Jadi peluang dibetikan seketika untuk memberi laluan Azan Ishak yang sedang berkomandan sekitar arena MBSJ ini. Dan pastinya ruang dan peluang untuk water break diberikan kepada barisan pemain kedua pasukan. Dan pastinya banyak yang diperkatakan oleh ketua jurulatih buat anak buah masing-masing dalam 12 minit yang pertama ini. Jadi untuk NPNG setakat 10 ke 12 minit ataupun Otomobile 10 ke 12 minit ni, apakah yang kita lihat di atas padang ketika ini? Acik, NPNG bermain dengan begitu baik ya, saudara. Mereka menguasai permainan dengan begitu baik and then fantastic goal. Hampir menjadikan gol kedua dengan pergerakan yang sama. Otomobile actually bermain dengan baik juga. Mereka cuba mengimbangi pergerakan NPNG, tetapi itulah kesilapan mudah daripada barisan pertahanan. And bagi saya gol pertama tadi mungkin berpunca daripada komunikasi antara barisan pertama kan dengan goalkeeper yang keluar terlalu awal, saudara, tadi. Jadi kesilapan ini pastinya perlu diperhalusi agar tidak diulangi lagi. Dan sampai ini mereka akan kembali bermain untuk 20 ke 25 minit lagi untuk menyambung sakibaki di separuh masa pertama ini. Ya, ketika ini ketilat jaringan yang terhasil. Ya, itulah saudara ya. Terlalu jauh ke depan goalkeeper daripada gawang beliau. Again, terperangkap. Inilah gerakan yang sungguh menarik. Tidak dapat nafikan Al-Ghidam dan kredit. Tapi di sini saya rasa goalkeeper mungkin keluar lebih awal, saudara. Satu tening daripada Lokman. Kemudian tolakan masuk mudah melalui lantunan bola daripada Asnan awal untuk beliau mencetak jaringan pertama buat NPNG Damansara Perdana. Jadi perlawanan akan kembali berlangsung. Dan kepada anda yang sedang menyaksikan siaran langsung ini, anda sedang menyaksikan Selangor Champions League, liga yang paling prestis di negeri Selangor. Pertemuan di antara NPNG Damansara Perdana dan juga seteru mereka pada malam ini adalah Kajian Otomobau untuk peringkat kumpulan B. Dan anda boleh kongsikan siaran langsung ini dari Facebook rasmi FA Selangor untuk kembali kita bersama merasai kehangatan liga untuk juara dengan slogannya. Perlawanan kembali bersambung memperlihatkan satu lagi sepakan percuma. Banyak sepakan percuma yang diraih oleh NPNG. Memperlihatkan ada fall-fall yang dilakukan untuk mematahkan serangan daripada NPNG. Ya, itu menunjukkan penguasaan mereka, penguasaan di bahagian midfield ya. So pemain-pemain Northern Bell terpaksa let's say tengok macam ni ya. Terpaksa membuat fall-fall kecil untuk menghentikan permainan. Azhar Hassan yang dikasari oleh Azmil Azran sebentar tadi. Terus pada Stuart, kembali untuk Ilyasa Adi. Agak tenang beliau, belum lagi diuji penjaga gol MPNG ini, coach. Iya, saudara. Itulah pemain kadang Northern Merbau perlu cuba untuk mengatur serangan untuk menguji goalkeeper at least. Interen. Satu hantaran untuk mendapatkan
And Terran terus kali ini ke ruang kotak penalti. Satu tandukan tetapi agak kurang tepat pula daripada Luqman Hakim. Penyerang tunggal untuk Mata Merbau pada malam ini. Ya, yeah, sekali lagi saudara, ya, bola yang cantik daripada Terence. Memang tepat ke arah kepala beliau. Tidak dapat diagak oleh pemain pertahanan NPNG. Tapi itulah, tidak kemas tandukan beliau. Tengah pula kali ini untuk mendapatkan siapa lagi kalau bukan Fakhrul Razi. Kaki kiri beliau cuba untuk mendapatkan Waiz, tetapi ataupun Asnan awal sebenarnya yang sudah dikesan offside. Sepakan untuk penjaga gol mereka, Nur Razik Suhaimi. Yeah, agar saya memperlihatkan penjaga gol ini menggunakan jersey nombor 5, coach. Yeah. Sekali lagi saudara, kalau kita tengok ya, saudara Asnan, penyerang NPNG, sudah kali ketiga beliau sudah berjaya membuat larian untuk mengatasi pertahanan Kajang Norbau. Gol pertama dan dua percubaan sekarang ya yang outside. So pemain-pemain Kajang Norbau memang perlu mengetahui bahawa beliau sangat berbahaya, boleh membuat larian untuk mengatasi pertahanan mereka. Perlu merantai beliau dengan lebih rapat. Pemain yang perlu diawasi, perlu lebih diberikan tumpuan, khususnya kepada barisan pertahanan atau Merbau pada malam ini. Terus membaling bola untuk mendapatkan rakan sepasukan daripada Ilyasa Daniel. Hantaran untuk mendapatkan Fakhrul Razi. Agak belegar beliau. Tolakan terus kali ini. Satu larian mungkin, tetapi tidak lepas pula. Cuba dipintas oleh lawan, masih lagi dalam permainan. Tidak berjaya untuk mendapatkan Mteren. Tandukan kali ini, sekali lagi Asnan awal, satu percubaan dan jaringan kedua. Gol kedua daripada penyerang NPNG, Asnan awal. Sekali lagi beliau meledak. Pastinya mengejutkan kita dalam perlawanan ini, Kogan Nason. Sekali lagi kombinasi yang sama ya saudara ya. Again. Daripada saudara Luqman ke saudara Asnul, and again satu let's say finish yang sungguh-sungguh cantik. But let's say the same combination again ya. Yes, satu tandukan yang sungguh-sungguh cantik, and then this finish saudara, wow, wow, what a finish. Again the same combination saudara, bola kepada Luqman, Luqman kepada Asnul, let's say saudara Asnan, and then goal. Goal pertama, goal kedua pun sama, bola kepada Luqman, bola lepas tu kepada saudara Asnul, and then goal again. So kombinasi yang sungguh berbahaya. Satu kombinasi permainan yang berjaya diterjemahkan dalam bentuk jaringan buat MPNG. Dua assist daripada Luqman Hakim, pemain tengah. Kemudian berjaya disudahkan dengan cemerlang kepada penyerang mereka iaitu Asnan awal. Teruskan kata pengadil. Waiz lepas kali ini untuk mendapatkan Luqman. Pintasan pula daripada pemain Nota Merbau. Lontaran ke dalam untuk Nota Merbau. Jadi sudah ada dua jaringan daripada NPNG setakat 19 minit perlawanan ini berlangsung. Yeah, I'm very very let's say menyukai jaringan tersebut ya. Fantastic gerakan tim yang kita katakan. And then Luqman Hakim ya saudara. Kita sudah memperkatakan beliau yang akan menggerakkan midfield NPNG. Dua assist yang cukup sempurna. And then of course kita telah mempertikaikan penyudah daripada saudara Asnan ya. Kelihatan Terran Marit Silvam yang kelihatan agak terjatuh, mungkin beliau mengalami kecederaan, tetapi ketika ini sudah bingkas bangun untuk meneruskan perlawanan. Jadi kita mengharapkan nafas kebangkitan daripada Kajang Nota Merbau untuk menghidupkan peluang kembali menyaingi di dalam perlawanan ini. Kerana masih terlalu panjang untuk kita memperkatakan keputusan pada malam ini. Of course, saudara, masih lagi panjang. Lot of time more for you to try to mengatur serangannya. Tapi setakat ni kita belum tengok lagi serangan daripada Kajang Nota Merbau. Apatah lagi, let's say, kita katakan mengacau keeper NPNG. Satu kekasaran mungkin. Tidak bagaimana. Azhar Hassan sebenarnya yang melakukan kekasaran, tetapi sepakan percuma. Mteren
cuba untuk dapatkan rakan, tetapi siapa pula yang melakukan cabaran ketika ini. Terus mengeluarkan bola daripada zon yang agak bahaya buat NPNG. Ketengah pula untuk mendapatkan rakan, tandukan keluar kali ini. Kawalan bola yang agak kurang kemas daripada para pemain Notamer Bau. Bola berada di kaki pemain NPNG, masih lagi dalam permainan. Terus dimainkan melalui lontaran ke dalam Fakhrul Razi. Satu lagi sepakan percuma, sudut jarak ruang yang semakin dekat dengan gawang gol. Apakah gol ketiga boleh terhasil? Yes, of course, saudara. Dengan keupayaan pemain-pemain NPNG untuk membuat menghasilkan sesuatu daripada set piece, ya. So again, satu kedudukan yang berbahaya, dan pemain-pemain Kajang Northern Merbau perlu memperagakan konsentrasi yang tinggi untuk defend bola ni. Dua pemain menebenteng untuk Northern Merbau melalui arahan penjaga gol mereka, Nora Haziq Suhaimi, Fakhrul Razi ataupun Luqman Hakim yang akan melakukan sepakan ini. Luqman Hakim terus kali ini. Hampir saja kita dikejutkan dengan jaringan ketiga NPNG. Ya, saudara. Wow, fantastic free kick, ya. Let's see again. Satu lencongan yang cukup-cukup menarik, ya. Nice balls to see, and then kita tengok, wow, good technique. Sikit lagi, saudara. Sekali lagi gawang gol Notamer Bau diuji melalui sepakan percuma sebegitu. Apakah satu lagi serangan? Tidak berjaya untuk mengeluarkan bola. Ke belakang pula ada tekanan cuba diberikan Mujur kali ini. Nora Haziq Suhaimi berjaya untuk menangkap dan seterusnya menidakkan percubaan daripada NPNG sebentar tadi. Nora Haziq lebarkan ke sebelah kanan. Jelas peluang ini didominasi oleh NPNG sebenarnya, coach. Ya, memang sepenuhnya, ya, saudara, didominasi oleh NPNG. Pergerakan-pergerakan mereka, gerakan-gerakan mereka, fantastic play by them. Tapi of course for Kajang Northern Merbau, lot of time more, saudara. But they have to segerakan something untuk cuba let's say mengacau sikit goalkeeper NPNG, ya. Saya rasa beliau nampaknya 23 minit langsung tidak diuji, saudara. Azmil, satu first touch yang agak kurang baik pula. Lontaran ke dalam untuk NPNG. Terus kali ini Azhar untuk mendapatkan Waiz Waidan, pemain yang mengisi slot pemain bawah 19 tahun untuk NPNG di atas padang ketika ini. Bertindak selaku pemain sayap kanan untuk NPNG. Waiz Waldan ataupun asinan awal. Satu lagi posisi yang sudah dikesan dalam kedudukan offside, asinan awal. Tidak mustahil asinan awal akan menjaringkan hat-trick pada malam ini dengan, yeah, gerakan ataupun situasi ketika ini. Ya, yeah, saudara, kalau beliau tidak dirantai, saya rasa boleh menjaringkan hat-trick, ya. Sangat-sangat cemerlang dengan pergerakan beliau. Kita nak striker kita macam tu, ya. Asinan awal kali ini, satu lagi sudah dikesan dalam kedudukan offside. Bertubi-tubi pemain ini melakukan serangan. Ya, yeah, sekali lagi saudara kita tengok kombinasi yang sama, ya. Luqman kepada Asnan. Kita tengok, okey. Asnan kepada Luqman. Luqman bola tinggi dan Asnan membuat larian. Wow. Siapa-siapa yang memberi Enteren mereka yang mungkin sudah dikesan dalam kedudukan offside. Yes. Sorry saudara, ya. Siapa-siapa yang memberi mereka dalam fantasy mungkin boleh dapatkan poin lebih hari ini. Ya, pastinya jumlah mata, kutipan mata yang memilih asnan awal daripada NPNG akan tidak dilupakan dua assist dari Luqman, saudara. Banyak mata tu. Jadi kepada anda, boleh juga menyertai fantasy football versi Selangor Champions League edisi 2023. Pastikan anda meneliti, memahati, memperhalusi barisan pemain untuk anda pilih dalam kesebelasan utama anda. Pastinya hadiah dan tawaran yang menarik menanti pemenang sehingga penghujung Selangor Champions League. Agak ke belakang kali ini untuk Nora Haziq Suhaimi. Terus kali ini, tetapi tiada cabaran bola pula daripada Northamer Bau. Ketengah pula untuk mendapatkan rakan, dan jelas satu kad kuning yang pertama saya kira dalam perlawanan ini dilainkan oleh pengadil yang bertugas, dilayang kepada Afif Ikhwanul.
apakah sebenarnya yang berlaku. Oh, terjahan dari belakang. Walaupun solah-solah mengenai bola, saudara, tapi of course ada bentisan daripada kaki beliau, ya. Mungkin agak keras untuk penglihatan ref. Kuning pertama yang dilainkan terus kali ini. Enteren. Lepas pula. Satu pintasan kali ini untuk mendapatkan asenan awal. Lokman untuk asenan awal. Sekali lagi mungkin tidak dikejar kerana beliau mungkin sudah berada dalam kedudukan offside. Ya, dalam kedudukan tersebut kita kena berbicara tentang dua perkara, ya. Adakah Lokman lambat untuk memberikan bola ataupun saudara Asnan cepat membuat larian? Ia berkenaan timing sebenarnya. Yes. Tapi gerakan sebegitu seperti yang anda katakan, sudah dua jaringan terhasil dengan gerakan sebegitu. Sekali lagi Asnan awal. Lorongan ataupun terus tidak dikejar oleh, kali ini tidak dikejar oleh Lokman. Ya, nampaknya beliau, saya rasa beliau mengetahui yang beliau sudah offside, ya. Satu hantaran ke tengah untuk mendapatkan M. Terran. Tolakan tetapi terus dikeluarkan oleh Stuart James. Ke sebelah kanan pula untuk mendapatkan rakan Lokman. Asnan awal yang sudah ke tengah sedikit. Azhar Hassan. Ruang yang semakin sempit ditutup. Stuart James agak ke belakang untuk kembali mengatur gerak. Ilyas Adi tenang pemain ini. 1-2 bersama Daniel. Sokongan permainan yang diberikan oleh Fakurazi. Fakurazi untuk mendapatkan Afif Ikhwanul. Memperlihatkan tiada tekanan tinggi yang cuba diberikan oleh pemain Tottenham Bau. Iya, itulah. Mereka tidak membuat high pressing, ya. Membiarkan pemain-pemain NPNG untuk menguasai permainan sebelumnya. Azmel cuba mencabar bola dan jelas ada sentuhan daripada Azhar Hassan kepada Azmel Azran. Sepakan percuma untuk Kajian Tottenham Bau. Kita mengharapkan tiada kecederaan serius dialami oleh Azmel Azran. Ya, saya satu tolakan dilakukan pemain Kajian Nodan Merbau dulu, ya, saudara. Nampaknya sepakan percuma untuk pemain NPNG, tak silap saya, ya. Oh, jelas ada tolakan dari belakang. Sepakan percuma untuk NPNG. Begitulah peraturan bola sepak. Jika ada cabaran, challenge dari belakang, pastinya foul akan diberikan. Clearance kurang kemas pula daripada pertahanan. Sekali lagi, dua kali clearance yang kurang kemas daripada Hisham Hashim. Dan apakah sepakan penalti apabila Waiz Waidan dijatuhkan? Sepakan penalti diberikan kepada NPNG ketika ini. Apakah satu usaha untuk mengeluarkan bola tetapi menjatuhkan lawan untuk pengadil memberikan sepakan penalti? Waiz Waidan yang mengalami kecederaan. Lihat bagaimana. Ya, kalau kita tengok di sini, ya, saudara, tiada pergerakan berbahaya, tetapi itulah jelas keputusan referee yang tepat. Tetapi kenapa, saudara, mereka ada dua kali untuk cuba mengeluarkan bola daripada kawasan mereka tapi tidak menjadi. Dan inilah akhirnya membawa parah untuk mereka. Izul Islam ataupun Afi Azhad yang menjatuhkan Waiz Waidan. Kita mengharapkan beliau tidak mengalami kecederaan serius untuk kembali meneruskan perlawanan ini. Apapun yang sepakan penalti diberikan kepada NPNG ketika ini. Apakah ada jaringan ketiga yang akan terhasil di penghujung separuh masa pertama ini? Ya, dan akan diambil oleh saudara Asnan. Apakah hat-trick akan berlaku ataupun jaringan ketiga oleh penyerang NPNG Asnan awal? Beliau memburu jaringan ketiga beliau peribadi atau sekaligus jaringan ketiga untuk NPNG berdepan Noh Aziz Suhaimi, penjaga gol Tottenham Bau. Tipuan wisel kaki kanan daripada Asnan awal. Terus kali ini dan padu ke tengah. Mudah untuk beliau mencetak jaringan ketiga dan seterusnya melakarkan hat-trick pertama dalam SCL 2023. Ya, again, satu sepakan penalti yang tidak memberikan peluang untuk goalkeeper. Sangat padu ke tengah.
Kita tengok, memang tak ada chance untuk keeper ya. And again ya, tiga-tiga gol daripada saudara Arsenal ni memang sungguh-sungguh cantik dan sempurna. Tahniah kepada beliau, hat-trick pertama dan SCL tahun ni ya saudara ya. Satu lagi rekod ataupun sejarah yang berjaya dicipta oleh Asnan Awal untuk beliau melakarkan hat-trick dalam perlawanan ini dan hat-trick pertama di dalam Selangor Champions League edisi 2023. 3-0 untuk NPNG mendahului perlawanan ketika ini. Biarpun aksi separuh masa pertama belum lagi dilewati, kita mengharapkan kajian untuk membau tidak lagi memberi ruang dan seterusnya dibolosi buat kali keempat. Mteren ada gerakan untuk beliau melakukan serangan tetapi berjaya untuk dipintas oleh pemain khususnya pertahanan NPNG ketika ini. Sepakan percuma untuk NPNG. Stuart James, kapten pasukan NPNG. Kelihatan Mteren mengalami kecederaan, agak tercut-cut di atas padang. Apakah beliau dapat meneruskan perlawanan atau meminta ditukarkan? Lukman untuk Waiz, kembali dimasukkan selepas mengalami kecederaan. Dan insiden itu menyebabkan NPNG dihadiahkan sepakan penalti. Tidak offside kali ini melalui balingan masuk. Apakah satu gelecekan terus kali ini untuk Lukman Hakim? Apakah ada satu sentuhan tapi mujur, tiada yang serius. Ilyas Saadi agak selesa beliau. Tenang kali ini untuk Daniel. Daniel Syakri, pemain yang bertindak selaku back kanan untuk NPNG pada malam ini. Lontaran ke dalam untuk NPNG di kawasan sendiri. Jadi setakat 33 minit perlawanan ini berlangsung dan aksi separuh masa pertama hampir ditamatkan. Apakah anda melihat dalam perlawanan ini? Of course saudara, untuk separuh masa pertama, 33 minit yang pertama, kita katakan dominasi yang penuh secara menyeluruh daripada pemain-pemain NPNG. Tiga gol yang sungguh cantik. Itulah saudara ya, at least gol ketiga ya. Penalti berpunca daripada kesilapan pemain Norton Merbau yang gagal mengeluarkan bola. So Norton Merbau boleh cuba, let's say cuba menjadikan gol pertama mereka untuk cuba membangkitkan semangat saudara ya. Tapi utter domination 3-0 by NPNG. Satu larian kali ini cuba dilarikan oleh Azhar Hassan tetapi bola sudah melintasi garisan permainan. Sudah ada barisan pemain simpanan Norton Merbau yang cuba untuk melakukan sesi warm up. Mungkin ada pertukaran siri, beberapa siri pertukaran dilakukan oleh Norton Merbau di separuh masa kedua nanti. Ya, yeah, of course saudara ya. Anda ketinggalan 3-0, anda ingin cuba masukkan pemain yang fresh, ingin cuba menukar taktikal untuk cuba mendapatkan at least satu gol ya saudara. Dapatkan satu gol dulu untuk cuba menyemak let's say semarakan lagi semangat pemain-pemain anda. Perlunya api semangat perjuangan ditiupkan untuk Norton Merbau. Satu hantaran. Apakah dalam kedudukan offside? Sekali lagi Asnan Lawat teruskan permainan oleh Nur Razik kali ini. Mteren, seperti yang anda katakan, pasti banyak yang diperkatakan oleh ketua jurulatih Norton Merbau, iaitu Khairul Afimi untuk anak buahnya di bilik persalinan nanti. Tandukan clearance daripada Stuart James. Masih lagi dalam permainan Azmel, tidak lepas kali ini. Masih lagi berbaki untuk aksi separuh masa pertama ini dengan pengadil keempat jelas memberikan 3 minit tambahan masa untuk separuh masa pertama ini. Sepakan percuma kali ini untuk MPNG dan jelas pergerakan yang kelihatan oleh pengadil yang bertugas pada malam ini, biarpun ada bantahan lisan daripada Darren Marisilvam selaku ketua pasukan untuk Norton Merbau.
adakah anda rasakan 3 minit ini ada jaringan keempat untuk NPNG? Ya, itulah again kita kata-katakan tadi ya saudara. Game ada 3 minit lagi. Tahap konsentrasi kena tinggi. Fall yang diberikan tadi, you can see that si fall yang tak payah dibeli, it's a needless fall. Game nak habis and then itulah. Mungkin 3 minit ni kalau tidak ada tahap konsentrasi yang tinggi, boleh bolos lagi ya saudara ya. Daniel Syakri, pemain back kiri NPNG, terus kali ini ada lantunan, apakah ada jaringan ataupun percubaan, tetapi mujur dikeluarkan oleh Daniel Aiman, pertahanan Northern Bau. Masih lagi berbaki kurang 2 minit ketika ini. Sepakan ataupun lontaran ke dalam sebenarnya untuk Northern Bau, terus dimainkan untuk mendapatkan Azmel. Agak ke belakang untuk mendapatkan sokongan permainan. Bijak kali ini untuk mengeluarkan bola yang dalam kedudukan yang agak sempit. Nur Razik Suhaimi ke sebelah kanan pula untuk mendapatkan Afiq Azhad. Bola berlegar di kawasan sendiri untuk Northern Mebau. Semakin dekat lawan mereka untuk melakukan tekanan. Terus mengeluarkan bola ke sebelah kiri. Tetapi tandukan daripada Azmil Azran tidak berjaya untuk mendapatkan rakan sepasukan. Lontaran ke dalam untuk NPNG. Jadi peluangan separuh masa pertama akan tamat bila-bila masa saja. Jadi sedikit rumusan daripada anda, Koganesson, sepanjang mengamati atau memahatikan di meja pengulas ini. Ya, yeah, of course, sepanjang first half ini saudara, let's talk about Kajang London Football. Mereka perlu buat sesuatu di second half ya, untuk cuba membuat serangan-serangan ya. Mereka belum lagi menguji goalkeeper NPNG. But first 37 minit saudara, utter domination again. Fantastic play by NPNG untuk menguasai keseluruhan pemain ya. Deserve lead saudara, deserve lead. Mungkin ini adalah serangan terakhir untuk Northern Mebau. Afiq, satu tending yang baik, cuba dicabar ketika ini. Tetapi mungkin terus dikeluarkan. Dan tiupan whistle panjang dengan hutan semasa untuk aksi separuh masa pertama. NPNG dan Masyarakat Perdana 3 dengan hat-trick daripada Asnan Awal Isyam mendahului lawan mereka 13-0 Kajang Northern Mebau. Kita bersua kembali untuk 30 minit yang kedua nanti. Liga untuk juara.
Jadi kita bersua kembali untuk menyaksikan NPNG berdepan Tom Abau dengan sepak mula di separuh masa kedua. NPNG yang sedang mendahului 3 berbalas kosong melalui hat-trick daripada Asnan Awal. Satu pertukaran awal daripada kem pasukan Tom Abau dengan mengeluarkan Izu Islam pemain jersi nombor 8. Gantikan pemain tengah mereka iaitu pemain jersi nombor 7 Hafiz Izzat. Satu pertukaran sahaja untuk kem. Kajian Notam Abau mungkin ada tazdiri sendiri daripada Notam Abau di separuh masa kedua ini. Ya, mereka memasukkan seorang pemain yang berposisi attacking midfielder saudara ya. So jelas perancangan coach mereka untuk cuba memperkemaskan serangan yang bermula daripada bahagian midfield. Kalau kita tengok tadi mungkin bahagian midfield Notam Abau gagal berfungsi dengan cemerlang di first half nanti. Tadi, sorry. Satu larian mungkin. Serangan awal cuba dicipta oleh Notam Abau. Ada ruang kali ini terus daripada pemain yang baru saja dimasukkan. Hafiz Izzat sentuhan pertama dengan kaki kiri beliau terus ke dalam kapang gol. Satu hantaran Pakur Razi. Bijak untuk mendapatkan Asnan Awal tetapi pintasan pula daripada Hisham Hashim. Sepakan penjuru yang pertama di separuh masa kedua. Daniel Syakri. Satu hantaran ke dalam ruang kotak penalti terus kali ini. Tandukan ditepis. Mujur kali ini. Nur Aziz Suhaimi menidakkan percubaan melalui sepakan penjuru tadi. Ya, satu sepakan penjuru sungguh-sungguh cantik saudara mengenai sasaran. Kita tengok. Fantastic corner and then wow. Wow, what a save by the keeper. What a save by the keeper untuk meminimalkan jaringan. Satu lagi sepakan penjuru, Daniel Syakri. Tandukan mujur. Ada satu sentuhan, apakah ada pelanggaran di antara dua pemain ini? Termarapkan tiada kecederaan serius, pegawai perubatan diminta masuk untuk melakukan rawatan. Oh, Stuart, kapten pasukan NPNG sebenarnya. Beliau juga tadi yang melakukan tandukan tepat ke arah gawang gol. Ya, pujian pada goalkeeper ya saudara ya. Very fantastic save. Satu lorongan tetapi mungkin Azman Usman yang dilihat sudah berada dalam kedudukan offside. Ya, idea yang baik saudara, idea yang baik. Tapi mungkin player tu menyedari bila beliau berada dalam kedudukan offside. Tetapi ingin saya tegaskan di sini saudara, kenapa beliau berhenti? Whistle tidak berbunyi lagi. Ya, cuba buat larian sampai anda mendengar bunyi whistle. Siapa tahu? Ya. Bagaimana insiden pergerakan serangan yang cuba dicipta oleh Notam Abau. Satu hantaran sebenarnya daripada Luqman Hakim untuk mendapatkan Azman Usman. Saya rasa beliau tidak offside saudara, sebab kalau kita tengok ada pertahanan di sini yang membuat larian. Saya saudara Stuart Wilkin Daniel siapa? Stuart James. Kalau kita tengok ya, Stuart James pemain berjersi nombor 16 memainkan beliau dalam onside. Beliau sudah berhenti. Kenapa beliau tidak meneruskan larian? Whistle tidak dibunyikan saudara. Pun perlawanan akan diteruskan antara ke dalam untuk NPNG. Rashdan untuk Matias Mansur. 1-2 bersama Rashdan kembali. Afiq Kwanul lebarkan ke sebelah kanan. Terlepas pula kali ini. Waiz Mujur dikeluarkan. Sepakan penjuru untuk NPNG, sudut yang sama di sebelah kiri. Satu
Satu lagi pertukaran mungkin dilakukan oleh Nato Mabau dengan masukan pemain JC nombor 29 mereka dan mengeluarkan M. Terrence, pemain tengah dan juga kapten pasukan Nato Mabau. Satu hantaran masih lagi dalam permainan. Apakah ada satu percubaan ataupun serangan yang cuba dicipta oleh NPNG? Nato Mabau masih lagi ditekan ketika ini. Bijak pemain ini untuk menggelecek, iaitu Hafiz Stuart James yang naik ke tengah sedikit untuk melakukan tekanan, tetapi ada larian dan sudah dikesan, iaitu Lokman dalam kedudukan offside. Dan jelas insiden ini beliau dalam kedudukan offside. Ya, sudah tepat keputusan daripada linesman ya. Memang beliau sudah dalam kedudukan offside tadi ya. Muhammad Nur Haris, pemain jersey nombor 29 untuk Nato Mabau yang masuk menggantikan Terrence Marisilvam yang akan bertindak selaku pemain tengah. Sudah dua pertukaran dilakukan oleh Nato Mabau. Satu hantaran ke sebelah kanan untuk mendapatkan Azman Usman, dicabar ketika ini. Teruskan kata pengadil. Azman, satu set up mungkin untuk Lokman. Dan percubaan, apakah sudah ditiup whistle untuk sepakan percuma kepada NPNG? Ya, sekali lagi sebenarnya satu gerakan yang cantik, tetapi kenapa beliau tidak melepaskan rembatan di sana? Apakah ada satu larian, tetapi beliau pula yang sudah dikesan dalam kedudukan offside. Dan selepas ini kita akan disajikan dengan pertemuan di antara MBSA berdepan cabaran Najmi Super Frande, Damansara, Kota Damansara. Juga dalam saingan kumpulan B, memperlihatkan pengurutan mata pada malam ini pastinya akan melonjakkan kedudukan pasukan mana yang berjaya mendapatkan pengurutan mata dalam kumpulan B ini. Jadi 16 pasukan yang bersaing dalam Selangor Champions League dipecahkan kepada dua kumpulan A dan B, dan setiap kumpulan terdapat 8 pasukan. Hanya 4 pasukan teratas saja yang akan mara ke peringkat kalamati, iaitu peringkat suku akhir nanti. 4 dalam kumpulan A dan 4 dalam kumpulan B. Jadi saingan pengutan mata kembali untuk mana-mana pasukan nak kembali menghidupkan peluang. Apakah ada satu kecederaan untuk pasukan NPNG? Mungkin disebabkan cabaran bola sebentar tadi. Perlawanan dihentikan seketika kerana Afiq Kwanul yang sebenarnya mengalami cederaan. Memperlihatkan statistik, NPNG dengan tendangan 7 hanya tepat ke sasaran 4 berbanding Nato Mabau 4 tendangan dan ke sasaran hanya 2. Jadi lebih jelas NPNG dan Damansara lebih on target sebenarnya. Ya, jelas menunjukkan penguasaan NPNG dan Damansara dalam match ni ya, untuk tempoh 43 minit yang pertama. Kenapa perlu tanduk ke belakang? Satu lagi saya pakai percuma untuk NPNG. Nonton Mabau ketika ini meraih sepakan percuma. Sepakan yang akan diambil oleh penyerang mereka, iaitu Lokman Hakim, pemain jersi nombor 10 yang ketika ini sedang bersiap sedia untuk melakukan percubaan. Saya kira terus ke gawang gol NPNG. Tipuan whistle sudah ditiup oleh pengadil yang bertugas. Lokman terus kali ini percubaan beliau, tetapi Ilyas Saadi lebih peka dengan keadaan itu.
keadaan yang baik tetapi terus dipintas oleh Luqman. Daniel Syakri mantap bola kepada Fakhrul Razi tetapi terus dikeluarkan oleh Hisham Hashim. Hantaran ke dalam untuk MPNG. Daniel kepada Fakhrul Razi. Daniel Syakri ke belakang pula untuk mendapatkan rakan. Luqman tolakan ke tengah. Ada ruang tetapi perlu dipintas oleh pemain Nottingham Town. Apakah ada satu serangan balas cuba dicipta? Dan sepakan percuma untuk Nottingham Town apabila pemain jersey nombor 7 mereka yang dijatuhkan iaitu Afiq Izzat. Terus kali ini cuba menghantar bola ke ruang kotak penalti lawan. Afiq Kuanul di sebelah kanan pula kali ini. Lepas beliau, Luqman ke tengah. Satu turning untuk menghantar bola ke sebelah kiri. Satu larian yang baik tetapi agak kuat pula. Kelihatan untuk Mebau akan melakukan satu lagi pertukaran. Kelihatan ada dua pemain yang sebenarnya yang sedang siap sedia untuk melakukan pertukaran. Fakhrul Razi indik kali ini untuk mendapatkan rakan Stuart James. Satu dua bersama rakan. Waiz ataupun asenan awal terus mengeluarkan bola daripada zon yang agak bahaya tetapi masih lagi dicabar. Luqman ada ruang tolakan kepada rakan. Ada pemain Nottingham Town yang sudah duduk di atas padang. Teruskan Asnan dan satu lagi mungkin sepakan yang terkena anggota kaki bahagian lawan. Ya, sudah kita tengok ulang tayar ya. Satu kalau kita tengok bintisan yang agak keras ya. Memang sakit sudah. Memang sakit. Tapi ia mengakibatkan sepakan percuma di kawasan yang sungguh berbahaya sudah ya. Ya, ada start ni kan. Ya, mungkin follow up beliau ya sudah ya. Sangat-sangat tinggi. Siden yang pastinya boleh menyebabkan kecederaan yang agak serius. Lawanan dihentikan seketika dan satu lagi pertukaran untuk Nottingham Town apabila Aiman dan Azmil yang akan dikeluarkan dan Hakim pemain jersey nombor 19 dan pemain jersey nombor 4 Nottingham Town Helmi yang akan dibawa masuk menggantikan dua pemain ini. Pasukan medik diminta masuk untuk memberikan rawatan kepada Api Kuanul. Saya kira beliau tidak boleh lagi meneruskan perlawanan ini. Mengharapkan beliau tidak mengalami kecederaan serius. Dan jelas bagaimana Afiq Kuanul dikeluarkan dan pemain jersey nombor 2 NPNG ini yang akan dibawa masuk mengganti Afiq Kuanul yang mengalami kecederaan iaitu Nor Hizwan. Rizwan Hasan. Sama-sama kita doakan agar kejadian beliau tidak serius saudara. Memang bentisan yang agak keras tadi. Masukkan Hakim.
Terus dia keluarkan Manusia nombor 1 Azmin Azra dan masukkan dan fokus kita pastinya sepakan percuma ini dengan 5 pemain Notamo Bau membenteng melalui arahan Razik Suhaimi. Apakah Luqman Hakim ataupun pemain yang baru saja dimasukkan Rizwan Hassan yang akan melakukan tendangan ini? Luqman terus kali ini ditepis keluar. Sekali lagi Razik Suhaimi, saya kira menjadi wira untuk pasukannya di separuh masa kedua, yeah, ini. Memang satu goalkeeping yang sungguh-sungguh kita katakan efficient lah saudara. Good free kick but again a very good save by the keeper, ya. Yeah. So dua save untuk meminimalkan score line still, ya saudara. Yeah. Setidak-tidaknya dapat mengurangkan defisit jaringan oleh pasukan pada malam ini. Terus mengeluarkan bola. Apakah ada satu lagi kecederaan? Memasuki minit ke 51 ini. Sudah ada beberapa insiden yang menyebabkan para pemain mengalami kecederaan. Untuk Notamo Bau sudah ada 4 pertukaran yang dilakukan berbanding NPNG Damansara Perdana. Sekadar satu saja pertukaran yang dilakukan. Ya, jelas ya saudara, kemasukan pemain tadi let's say memperlihatkan perubahan di bahagian serangan. Ada serangan-serangan daripada Northern Merbau, tetapi itulah saudaranya, masih lagi tidak membahayakan penjaga gol NPNG, ya. Yasa Adi penjaga gol untuk NPNG. Damansara Perdana masih lagi belum dibolosi. Satu serangan cuba dicipta kali ini, lontaran ke dalam untuk NPNG. Belum lagi ada jaringan di babak separuh masa kedua ini. Dengan ketika ini di papan mata NPNG Damansara Perdana 3 berbanding Notamo Bau 0 melalui 3 jaringan hat-trick daripada penyerang mereka iaitu Wasnan Awal. Sepakan percuma, satu lagi sepakan untuk NPNG apabila Norhelmi, pemain yang baru saja dimasukkan, melakukan kekasaran untuk mematahkan gerak serangan sebentar tadi. Ya, pemain kacang Norhelmi perlu lebih fokus, ya, sebab tidak memberikan sepakan-sepakan percuma di kawasan Merbaya. Kita tahu bagaimana dua save daripada goalkeeper mereka daripada set piece NPNG, ya. Daniel Syakri, antara melalui kaki kiri beliau terus ke dalam kotak penalti, tetapi tandukan daripada Fakurazi agak tinggi pula, melewati palang gol. Terus dibiarkan sepakan gol untuk Notamo Bau, terus dimainkan Elmi. Terus kali ini satu hantaran yang tidak berjaya untuk dapatkan rakan Stuart James yang sudah naik ke atas. Hantaran ke dalam untuk NPNG ketika ini. Mengharapkan Notamo Bau untuk sakibaki di separuh masa kedua ini dapat mengimbangi perlawanan ini kembali, coach. Actually, saudara, ya, mereka berjaya mengimbangi perlawanan, tapi itulah again tidak membuat apa-apa serangan yang bermakna untuk cuba mengurangkan defisit, ya. And then again thanks to their goalkeeper, ya, yang berjaya let's say merendahkan steal scoreline. Percubaan kali ini tetapi mudah untuk diduga oleh Ilyas Saadi. Balingan terus ke sebelah kanan untuk Daniel Syakri. Apakah ada transisi daripada NPNG ketika ini? Daniel Stuart James pendek kali ini bersama rakan
kembali kepada Ilyasa Adi. Terus kali ini ke sebelah kanan. Satu lagi pemain yang sudah dikesan dan dilakukan offside, iaitu Lokman Hakim. Fakhrul Razi, walaupun bola yang agak baik untuk mendapatkan rakan Norizwan Hassan. Rashdan kembali kepada Fakhrul Razi. Lebarkan ke sebelah kiri. Sudah mula antara pendek untuk menguasai bola daripada MPNG. Memperlihatkan sudah ada pemain Norton Merbau yang menekan pastinya untuk mencabar bola kembali. Dan hampir saja satu pintasan dilakukan oleh pemain Norton Merbau. Nur Helmi cuba mencabar, tapi larian pula yang dilakukan oleh Dani Syakri. Satu antara lolos untuk mendapatkan Waiz, tetapi Nur Haziq pula yang terus keluar daripada posisi selesanya untuk mengeluarkan bola. Sepakan percuma untuk Kajang Norton Merbau. Terus kali ini Lokman, satu hantaran. Apakah ada tolakan, tetapi penjaga gol yang lebih bersedia. Ilyasa Adi, Fakhrul Razi. Stuart James pula yang meminta bola. Terus melebarkan ke sebelah kanan, Daniel. Ada ruang untuk beliau. Daniel Syakri, satu kaki kanan dihantar. Masih lagi NPNG. Fakhrul Razi, dalam bola yang agak baik, cuba untuk dapat karakan, tetapi masih lagi dalam permainan ataupun sepakan penjuru setidak-tidaknya untuk NPNG. Ya, satu kesilapan daripada pempertahanan Kerang Norton Merbau ya, yang cuba untuk membuat hadangan belakang, tapi satu lagi pertukaran apabila Fakhrul Razi yang dikeluarkan dan masukkan pemain jersi nombor 15 mereka, iaitu Ishraf. Sepakan penjuru untuk MPNG, pendek untuk mendapatkan rakan. Matias Mansur, tapi tinggi pula kali ini daripada Lokman Nur Hakim. Saya rasa benda yang biasa dijalankan di training sebenarnya. Mereka cuba membuat rutin training ya. Again, cantik pergerakan mereka, tapi itulah bola daripada Lokman sungguh tinggi. Variasi daripada corner ya sebenarnya. Dan selepas ini tepat jam 9.30 malam di arena BSG, perlawanan di saingan Kumpulan B ini melibatkan pertemuan MBAC juara Liga Super FS yang akan menentang seteru mereka pada malam ini, Najmi Super Frandi Damansara. Mentana ke dalam untuk Norton Merbau. Terus kali ini untuk mendapatkan pemain di bahagian serangan, tetapi tidak akan dibiarkan oleh pertahanan NPNG. Satu hantaran terus dikeluarkan oleh pemain NPNG. Ada idea yang cuba diterjemahkan melalui hantaran ke kiri, ke kanan, kanan ke kiri daripada pemain Norton Merbau, tetapi belum ada ruang yang terbaik untuk mereka masuk ke ruang kotak penalti lawan. Actually correct sebenarnya ya. Mereka cuba membuat sesuatu ya. They are trying something, cuba membuat hantaran through pass, cuba menggerakkan bola daripada kiri ke kanan, tetapi selalu dipatahkan oleh ketumpulan barisan depan ya. Mungkin mereka kekurangan idea untuk bergerak. Nampak macam tiada, let's say, general midfield ya saudara, semenjak Terence dah keluar.
tak ada siapa untuk let's say menguasai bahagian midfield mereka. Saya setuju dengan pergerakan ketika ini. Nur Hafiz Izzat terus melambungkan bola ke ruang kotak penalti. Apakah tandukan mujur tinggi melewati pelanggul? Jika tidak, pastinya akan teruji seketika. Ilyasa Adi, penjaga gol MPNG ini, sepakan penjuru untuk Nonton Mabau. Jadi berbaki kurang 10 minit untuk masa sebenar tamat di dalam perlawanan ini. Sepakan penjuru untuk Nonton Mabau. Terus kali ini tandukan yang agak kurang baik pula. Terus dikeluarkan. Ada tekanan yang cuba diberikan oleh Hasnan Awal, tetapi Hisham Hashim pula yang terus mengeluarkan bola. Satu hantaran untuk mendapatkan Hasnan. Apakah ada ruang untuk Hasnan Awal lah? Mungkin kurang tepat kerana ada asakan daripada pertahanan lawan. Jika tidak, pastinya ada ledakan keempat daripada penyerang ini. Satu build up yang cuba dilakukan oleh Nonton Mabau. Apakah ada larian kali ini untuk Nur Hakim? Tapi again, sebenarnya saya ingin membuat pujian tentang barisan pertahanan Nonton Mabau ya. Mereka berjaya untuk merantai saudara Hasnan daripada membuat apa-apa pergerakan atau percubaan ya. Memang merantai dengan begitu let's say rapat. Ya, pergerakan Hasnan Awal tidak seperti di separuh pertama. Ya saudara, again beliau diekori betul-betul rapat ya. And sekali lagi tengok ya, satu pergerakan yang actually cantik daripada kajian Nonton Mabau. They were doing something, tetapi again jauh bola tu dihantar. Dua key player saya kira yang dikeluarkan, iaitu Hasnan Awal dan juga Lokman Hakim, dikeluarkan untuk memberi ruang kepada para pemain yang lain, iaitu dua Yazid yang akan dimasukkan, iaitu Yazid Kamarul Zaman dan juga Yazid Zaini yang akan bertindak selaku attacking midfielder dan juga penyerang untuk NPNG dalam saki-baki perlawanan ini. Dua kredit saya kira perlu diberikan kepada dua pemain ini yang banyak mengatur gerak dan jaringan untuk NPNG sepanjang perlawanan 62 minit ini. Ya saudara, kalau kita katakan job well done and well deserved rest saudara ya. Mereka sudah melakukan yang terbaik, assist dan menjaringkan gol, assist dan menjaringkan gol, and a well deserved rest untuk lagi 8 minit saudara. Saya kira salah satu pemain ini boleh kita pilih untuk menjadi pemain terbaik perlawanan pada malam ini. Iya saudara. Jadi perlawanan kembali diteruskan. Satu sentuhan pertama untuk Yazid Nur Izzuan. Masih lagi dalam permainan. Yazid Kamarul Zaman dengan bantu Syabajaya Teleflow untuk menjuarai Selangor Champions League. Dan pastinya ada misi tersendiri untuk beliau dalam musim ini, yang ketika ini bermain untuk NPNG Damansara Perdana. Tetapi masih lagi terlalu awal untuk kita menjangkakan pasukan mana yang akan mara ke peringkat suku akhir, kerana malam ini baru saja aksi yang kedua untuk saingan kumpulan B ini. Satu lagi pertukaran untuk Nonton Mabau, mengeluarkan penyerang mereka iaitu Lokman Hakim dan masukkan pemain JC nombor 17 Iqbal Khairul Anwar. Apakah peluang untuk NPNG? Waiz masih lagi untuk mendapatkan bola dan jelas pergerakan insiden yang berada di hadapan pengadil. Nur Helmi yang dilengket kad kuning seterusnya apabila tolakan daripada belakang kepada Waiz. Ini dia insiden yang berlaku. Mujur tidak berada dalam ruang kotak penalti. Jika tidak, penalti yang kedua akan diberikan kepada NPNG. Satu lagi pertukaran apabila
NPNG dah masalah perdana dengan Syafiq Azmi yang dimasukkan dan mengeluarkan pemain si nombor 20 mereka iaitu Matias Mansur. Pemain yang bergerak selaku defensive midfielder untuk NPNG. Ya, bermain sungguh cemerlang saudara Matias Mansur ya. Memang let's say beliau really played well in front of the satu tandukan terkena palang. Bergegar seketika gawang gol. Nota mebau hampir saja gol keempat dijelmakan. Again melalui set piece mereka. Sungguh berbahaya set piece mereka di sini. Oh, sikit lagi. And again, oh satu miss kick ya saudara. Tetapi again ya saudara, satu set piece play yang sungguh menarik. Sebenarnya Stuart James, pertahanan dan juga kapten pasukan NPNG yang melakukan tandukan sudah beberapa kali. Tandukan dilakukan oleh beliau bermula dengan sepakan penjuru. Tetapi kali ini sepakan percuma daripada Yazid menjadi tanduk oleh beliau. Dan hampir saja beliau mencetak nama mujur palang yang menjadi penghalang untuk gol keempat NPNG sebentar tadi. Ya saudara, very very dangerous ya pemain-pemain NPNG ya. Corner, free kick, set piece mereka sungguh-sungguh baik. Saya kira ini sudah dilatih dalam sesi latihan dan diterjemahkan dalam bentuk situasi perlawanan sebenar. Ya saudara. Rashdan masih tidak panjang untuk kedua-dua pasukan khususnya nak kemebau. Saya kira selangkah untuk NPNG mengutip tiga mata penuh pada malam ini. Ya, they are one step away saudara untuk tiga mata mereka dan tiga mata mereka yang kedua pada SEL. Satu larian kali ini, satu percubaan tetapi agak lemah. Apakah satu percubaan atau penantaran ke tengah sebenarnya? Ya, satu percubaan yang memang just cuba untuk menguji keeper ya saudara. Beliau mungkin perlu melengahkan masa sebab ada lagi satu pemain yang berlari ke arah sana saudara. Barulah kita mempelatkan ada serangan daripada Nota Mebau setelah sekian lama. Hantaran ke dalam untuk MPNG di kawasan sendiri. Ada tambahan jaringan ataupun tidak-tidaknya satu jaringan yang boleh dihasilkan oleh Nota Mebau di penghujung perlawanan ketika ini. Marizwan Hassan tinggi melambungkan bola, melakukan satu hantaran untuk mendapatkan pemain di bahagian serangan. Mujur kali ini cuba dikeluarkan oleh pertahanan Nota Mebau, tinggi untuk mendapatkan pemain di sayap sebelah kiri. Satu hantaran lepas kali ini. Apakah satu jaringan? Satu lawan satu sebenarnya. Hampir saja Afiq Al-Sahad menjaringkan satu jaringan yang cukup berharga untuk Nota Mebau. Ya, saudara, inilah peluang mereka. Peluang sebaik mereka untuk cuba mendapatkan jaringan, let's say, cepu emas itu, saudara. Ya. Satu gol itu untuk menaikkan semangat mereka. That was the best chance. Situasi satu lawan satu yang hampir saja memberikan setidak-tidaknya gol sagu hati kepada Nota Mebau pada malam ini. Sepakan percuma untuk Nota Mebau di tengah padang ketika ini. Terus dimainkan satu tening. Antaranya agak kuat pula untuk mendapatkan pemain tetapi Ilyas Adi yang lebih bersedia. Pendek kali ini. Agak kuat pula tetapi sabaran bola yang diberikan melebarkan ke sebelah kanan tetapi saya kira terlalu kuat antaran seperti itu untuk mendapat karakan. Idea yang bagus tetapi again terlalu kuat. Itulah mereka sering gagalkan oleh pergerakan-pergerakan macam ini. Mereka berada di posisi yang betul tapi itulah sama ada bola terlalu laju ataupun tiada idea untuk diberikan kepada rakan-rakan yang lain. Nur Hakim yang sebenarnya melakukan larian sebentar tadi. Dan juga pemain yang mengisi slot bawah 19 tahun untuk Nota Mebau. Dan ketika ini diasak Rizwan Hassan tenang pemain ini dan bertindak selaku back kiri untuk NPNG ketika ini. Apakah satu ada serangan
Dan Syakri tidak offside. Satu larian Waiz ke tengah. Ah, mujur kaki berjaya di tolak keluar oleh penjaga gol ini. Ya, saudara, kita tengok satu drive yang cukup-cukup cantik, tetapi equally a fantastic save by the keeper, saudara. Again, wow, what a save. Bagi saya man of the match untuk second half ialah goalkeeper Kacang Merbau. Ya, sudah beberapa kali beliau menyelamatkan gawang golnya untuk Northern Merbau, tidak dibolosi buat kali keempat pada malam ini. Siapakan penjuru untuk MPNG, Waiz ataupun Dennis Syakri yang akan melakukan siapakan penjuru ini. Sudah beberapa kali berpunca dengan siapakan penjuru boleh memberikan mara bahaya buat Northern Merbau. Satu hantaran daripada Dennis Syakri, tumbuk keluar. Helmi, ada ruang untuk beliau. Satu hantaran ke depan, tetapi percaya juga untuk mendapatkan pemain rakan sepasukan. Dengan 2 minit tambahan masa yang diberikan oleh pengadil keempat sebelum perlawanan ini ditamatkan, dan kita akan mengetahui keputusan sebenar dalam perlawanan ini. Waiz ke tengah. Oh, apakah dia jaringan sendiri? Saya kira on goal melalui hantaran crossing daripada Waiz Waldan. Apabila Azim Hakimi menolak masuk ke gawang gol sendiri. Ya, again, sudah satu drive yang mengakibatkan satu miss kick sebenarnya daripada beliau. Defense mereka bermain dengan begitu cemerlang ya, saudara, dalam second half. Tapi itulah, malang tidak berbau. Mungkin beliau miss kick sedikit and score 4-0, saudara. Jadi kita dikejutkan dengan jaring keempat. Siapa sangka ramai pemain NPNG mencari gol, tetapi akhirnya gol sendiri terhasil daripada kesilapan pertahanan Northern Merbau sendiri. Ya, yeah, I feel sorry for them, saudara. They played well in the second half. Tapi itulah, malang tidak berbau and own goal ya. Tapi again, jangan merendahkan semangat, saudara. Banyak match lagi untuk Kacang Northern Merbau. Kita mengharapkan supaya ini mereka boleh berikan fokus pada perlawanan yang seterusnya. Begitu juga dengan NPNG. Apakah ada serangan terakhir untuk Northern Merbau? Perlawanan akan ditamatkan bila-bila masa saja. Yazid, tapi sampai pula, dan tipuan whistle panjang untuk pengadil menamatkan perlawanan pada malam ini dengan keputusan sebenar. NPNG Damansara Perdana 4, Kacang Northern Merbau 0. Terima kasih kita ucapkan kepada semua yang terlibat dalam perlawanan ini. Syabas diucapkan kepada para pemain dan kedua-dua pasukan. Kita bersua kembali untuk Asis Selangor Champions League edisi 2023. Liga untuk juara.